Sialuman manta krina perpulungan ni Tuhan, ijape kita ringan. Ibas pak saenda, isapa kami kam erpalasken Matius 5 ayat 7. Ketuahan kalak si perkuah ate dengan perkeleng, sebab ia mengalukan perkuah ate di bata. Perpulungan ni Tuhan, mungkin sada penungkunan ibas kita, apa alasan kita untuk mengasihi orang lain, ya bagi? Engkai maka kita ngeluh ibas dunia enda harus ngeluh ibas kekelengan. Jadi alasan kita cuma satu, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Erkite kendi bata Tuhan enggo leben kelengi kita. Maka kita sebagai anak-anakna, sebagai pengikut nabi, kita seharusnya ngelengi jelma sideban, mengasihi tanpa alasan. Bagi la erkite ken muhuli kalak manbanta maka keleng kita iya. La erkite ken rusur kita isampatina. La erkite ken rusur ibrena manbanta maka keleng ate tanang dangi sekalak jelma. Tapi kita ngelengi jelma sideban, kita kendi bata ngoleben gelengi kita. Jadi izin dalit janji Tuhan membantah. Ketuahan kalak si perkuah ate. Orang yang memiliki kasih dalam kehidupannya, dia akan diberkati oleh Tuhan. Maka perlu kita ngeluh ibas si keleng-kelengan di tengah-tengah kegeluhan ta. Kalak sing kelengi jelma si deban, kalak si deng kekelengan ibas ia, ia ngelakukan ia ngalokan perkuah ate di bata. Jadi orang yang hidupnya penuh dengan kasih di bata epe lalap nahkan kekelengan naman bana. Jadi laboli perbahanan sila sam silakukun kita di tengah-tengah kegeluh nenda. Olah kari siakap lakap kari idah di bata adik lokokan bagian cakitik na simukuli te tanah bagi. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, Tuhan itu akan melihat. Dan sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, Tuhan itu akan melihat. Mungkin manusia langi dah perbahanan ta. Mungkin manusia lah pernah yakap napas lakukan kita. Mungkin manusia bisa saja menganggap yang kita lakukan itulah semua salah. Tapi bas dibata lah tentu. Si penting menghuli lakukan. Selagi itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, lakukanlah hal yang baik bagi orang lain. ICPI ya. Labu saja erkitekan sadakini tekan kita raslang. Tapi isi saja perlu kel kita melakukan si mehuli nang dangi jelma si deban. Kalak si nakan kekelengan nang dangi jelma si deban, silit kekelengan ibas ia. Iba tapi nakan perkuah atena nang dangi kalak si bagi. Maka kencang bosialokan kata di bata enda. Mungkin kita pernah dikecewakan, mungkin kita pernah dihianati, mungkin kita usur itokohi, mebagi. Tapi olah keluntur kegelengan ta nang dangi kalak si ngelakukan selama huli nang dangi kita. Kenapa? Karena di batang gua ngajari kita guna nahkan kegelengan man isip labu man kalak si mahuli saja, labu man kadekadeta saja, labu man kalak si bayak saja, labu man kalak yang punya pengaruh saja. Tidak, tapi man isip sisahkanlah kegelengan ta. Engkai karena Allah itu sendiri menunjukkan kasihnya kepada siapapun manusia ibas doni enda. Kita tidak nukrina kelak berdosa lagi. Dibatikan akan kekelengena. Nang-nangi kita kerinana. Makan respon tak? Selaku kalak singgo ikelengi dibata, kita harus nakan kekelengan nang-nangi jelma sedeban. Kai, sepasun kita nakan kekelengan nang-nangi jelma sedeban, lid perkuah hati ibas kita, dibata ia sendiri memperhitungkan kerina silakukan kita. Senah dibata epi erta ambah-tambah lalap keleng atena seisah kena nang dangi kita. Makana uga cara dibata nahkan keleng atena harus perkuah atena. Amin lid piper bebeni tengah-tengah kegeluhan ta lakoti kita ngalu-ngalusa. Lid pi kesusahan rahku tengah-tengah kegeluhan ta tetap megegeh kita. Erkiteken perkuah ate dibata. Maka perpulungan ni Tuhan ijape kita ringan. Harapan kel kami man banta kerinana, maka mari dagi erlumba kita nahkan kekelengan di tengah-tengah kegeluhan ta. Sebab di batang boleben kelengi kita, maka la bolit ala senta guna tidak nahkan kekelengan nang rangi jelma sideban. Salam sehat, Tuhan masuk-masuk kita kerina. Amin.